Salah satu program push yang ambil sudah pegang otak kepala-kepala, silakan dipikir. Gak boleh jumawa. Hurufnya banyak banget. Angel wis, angel. Angel, angel. Angel. Angel iki tenang. Angel iki. Si angel tenang. Bagus 5 detik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Great teka-teki silang ini. Kita mau kenalan dulu boleh nggak ya Bu? Kita sama dulu sebelah kanan saya yang paling cantik yang on cam, Ibu Christine. Selamat siang Bu. Selamat siang Mas Ari. Nah, Ibu Christine ini jadi pengamat kalian ya selama acara Great Teka-Teki Silang. Oke, kita dengar semangatnya dulu, tepuk tangan semua, on cam semua, kita yel-yel dulu, Bina Pertiwi, Transas, nah, di sini ada 10 nama, ya, sesuai dengan nama peserta semua, ada 10, nanti akan secara acak di rolling lewat sistem gitu ya. Nanti akan kepilih 5 tim. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, dan tim 5. Jadi walaupun satu area, satu divisi, ya kan, mau satu atap juga belum tentu nasibnya satu juga bareng ya. Oke, langsung ya tanpa berlama-lama. Kita pencet tombol startnya. 1, 2, 3. Selamat ya. Kelompok pertama, tim 1 ada Bagus, Sis Pratomo, dan Dewa Nuri. Halo. Yang tim 2 ada Mada Ima dan Ferry Astoro. Terus tim 3 ada Sandro dan Faza. Ceritanya jalan ke studionya pelan-pelan. Ini gak dijemput dia. Terus tim 4 ada Pak Hasan Basri sama Mas Rido. San. Yang berantem, San. Terus tim 5 yang terakhir ada Mas Endri dan Mas Rashid. Duduk yang baik ya, anak-anak yang ganteng. Iya, Bapak ya. Guru. Oke ya, udah siap ya rekan-rekan semua. Selamat datang di acara Great Teka-Teki Silang. Yang pertama, peserta dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing 2 orang. Udah ya, gimana nasib ya, tim 1 sampai tim 5. Yang kedua, setiap regu secara bergiliran dapat memilih soal yang ingin dijawab. Boleh mendatar atau boleh menurun. Yang ketiga, tiap soal diberi kesempatan untuk berpikir atau berdiskusi dengan rekan sekelompok selama 5 detik. Yang keempat, pertanyaan yang tidak terjawab dengan benar akan dilempar ke regu lain. Lemparan pertanyaan hanya satu kali. Terus yang terakhir yang paling penting nih, ketentuannya nih teman-teman ya. Peserta diharapkan untuk menunjukkan trustworthy dengan tidak mencontek dari internet maupun sumber lain apapun ya. Jadi seperti itu untuk ketentuannya. Nah, ini untuk penilaiannya, scoringnya seperti apa? Jadi gilirannya tadi sesuai dengan urutan giliran. Jika jawabannya itu benar, itu nilainya 100. Kalau jawaban salah, 0. Tidak ada minus. Ya. Untuk pertanyaan lemparan yang tadi disebutkan, jika kelompok tim lain yang bisa menjawab dengan benar, nilainya 75. Jika salah, tidak ada pengurangan, nilainya 0. Jadi siapa cepat dia dapat raise hand langsung jawab aja, dapat tambahan nilai 75. Kita lihat di layar di samping saya. Bisa dilihat ini ada nomor 1 sampai 45 pertanyaan, baik itu mendatar atau menurun. Nah, kalian bisa pilih, boleh sesuai urutannya, boleh yang terserah yang mana aja. Oke. Kita pakai contoh nih.
pertanyaan saya pilih nomor 24 mendatar karena saya suka angka 2 dan 4. Grit. Kok belum? Bentar. Saya kira udah mulai. Aduh. Oh, belum. Pokoknya semua sesuai aba-aba dari hostnya ya. 24 mendatar. Nama Budaya Bina Pertiwi. Jawabannya apa? Great. Ada yang jawab Tip is fun? Oh salah. Ada yang jawab the first? Kepanjangan. Ada dua ya. Ada jawaban benar dan jawaban salah. Jika jawaban dari tim itu salah, akan muncul seperti ini. Tim, tandanya berarti salah. Ya. Wah, iya. Boleh juga. Kok ngeri? Ngeri. Kayak di TV-TV ini. Iya. Kita ini TV, YouTube loh ini. Salah. Itu jawaban yang salah. Kalau kalian jawabannya benar, akan muncul seperti ini. Ya, 100 poin, great ya. Sudah paham kalian? Paham. Ya. Baik, kita langsung mulai aja untuk kelompok tim 1. Mas Bagus dan Mas Dewa Nuri dipersilakan untuk pilih kotak nomor berapa? Boleh saya minta 4 menurun. 4 menurun. Oke, 4 menurun. Wah, kalian dengar 4 menurun ini adalah pertanyaan bonus. Jadi ini luar biasa. Ini memang sengaja nggak diomongin di awal karena ini adalah pertanyaan bonus. Ada lambang 2 kali. Jadi pertanyaan nomor 4 ini berhubungan sama pertanyaan nomor 30. Jadi jawabannya satu kesatuan nih. Pertanyaannya tema di bulan April. Kita kasih waktunya ya. Boleh. Silakan diskusi. Langsung jika benar jawabannya sendiri, langsung dapat poin 200. Bagus. Ke bawah. Wanita. Wanita. Kita kunci jawabannya. Ya, wanita katanya. Kita lihat ya, wanita. Yakin? Wanita ya. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Tema di bulan wanita. Salah. Silakan siap-siap di depan kamera, angkat tangannya. Siapa yang tahu tema di bulan April? Di bulan ya, silakan Mas Sandro. April. Mas Sandro dulu, silakan. Mas Sandro. Hari Kartini. Mohon maaf, salah, tidak terjawab ya. Biar teman-teman tahu, kita lihat jawabannya adalah tema di bulan April. Woman. Untuk tim 2, silakan memilih Mas Mada dan Mas Ferry. 11 mendatar, ada 4 huruf, huruf ketiganya E. Kita lihat cluenya adalah great ... adalah acara lomba memasak para leaders. Silakan berdiskusi. Silakan jawabannya, kita kasih waktu 5 detik untuk berpikir, Mas Ferry dan Mas Mada. Ya, waktu habis jawabannya adalah, silakan. Chef. Jawaban dari tim 2 adalah chef. Kita lihat jawabannya. Benar ya. Selamat 100 poin untuk tim 2. Kita lanjut ke tim 3, Mas Sandro dan Mas Faza. Silakan memilih. 31 ke bawah. 31 menurun ya. Ke bawah mana, Mas? Menurun dan mendatar nih, mohon maaf ya. Mas Faza. 31 menurun. Pertanyaannya adalah logo trustworthy nih ya. Mas Faza dan Mas Sandro, silakan berdiskusi. Merpati. Kita kasih waktu ya. Merpati. Merpati. Ya.
Merpati. Yakin kita kunci jawabannya apa? Yakin Merpati. Dong. Merpati. Logo Transporti menurut tim 3 Merpati. Kita lihat jawabannya. Burung dara. Teman-teman, 100 poin untuk tim 3 Merpati ya. Tim 4 silakan Mas Hasan dan Mas Rido untuk memilih pertanyaan berapa? 19 menurun. 19 menurun. Kita 19 lihat menurun. Ada 3 kata ya di balik logo respect dalam bahasa Inggris. Silakan tim 4 dikunci jawabannya apa? Apa, San? Kenapa, San? Dan Mas Rido. B. Kita kunci jawabannya apa langsung? B. Net, salah ya. Tadi kita kunci jawabannya B. Aduh. Silakan direbut tim lain. Ya. Mas Dewa Nuri, silakan. Ya, Mas Dewa Nuri. T-N-A. T-N-A. Ya, di balik logo respect dalam bahasa Inggris TNA. Kita lihat jawabannya. Betul. Poin 75 ya. Oke, okay, tim 1. Lanjut kita ke tim 5, mulai seru nih ya guys ya, mulai seru. Kasih kesempatan yang lain dulu, Dok. Oke, oke. Mas ya, putaran pertama ini untuk tim 5 Mas Endri dan ayo Mas Endri. Yang paling gampang aja Mas, 13 menurun, Mas. 13 menurun. Ngeri, ngeri. Oke, ada 2 huruf. Huruf pertamanya F. Menurun, visibility menurun. FS. Nah, detik lah ya. Siapa tahu berubah FE atau FO. Kita kunci jawabannya tim 5 FS. Kita lihat jawabannya adalah FS. 100 poin untuk tim 5. Alhamdulillah. Ini mantap, jeli. Mantap. Ini insan BP great people yang jeli melihat ya. Dua huruf aja udah dapat 100 sih. Luar biasa Andri ini. Kita lanjut ya. Seru nih ya, udah putaran pertama kita lanjut. Kita lanjut ya putaran ketiga nih. Tim 1, silakan Mas Bagus dan Mas Dewa Nuri memilih pertanyaan nomor berapa. Oke, kita cari yang paling susah. Kalau 23 kan kebanyakan, kita cari 20 menurun. 20 menurun, oke. Ada 4 kotak, huruf pertamanya L. 20 menurun, titik-titik is in the air adalah tema bulan Februari. Gak ada yang suruh begini, jawab dulu ini satu, ngapain kalian begini-begini. Kita TikTok. TikTok. Silakan tim 1, silakan diskusi 5 detik, kita kasih waktunya. Love. Silakan tim 1 jawabannya. Love. Love. Live. Is adalah tema bulan Februari. Tolong jangan ngedistract tim lain ya. Nah, juga usaha. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Selamat, benar. Love is in the air adalah tema bulan Februari. 100 poin untuk tim 1. Kita lanjut ke tim 2. Ada Mas Mada dan Mas Ferry. Silakan. Pilih nomor susah, ya, susah nih. 2-3 menurun. Oh, kalian gak ada yang berani langsung 2 datar gitu. 2-3 menurun. Oke, yang paling susah Pak Ferry. Ya, yang paling susah kita nyari yang paling susah aja. Gak boleh jumawa. Hurufnya banyak banget. Ingat gak boleh jumawa, bener juga ya. Lah, Transworthy ini. Tahu dia. Anulir. Tim 2. Ya. Udah tahu jawabannya. Udah tahu. Yoi. Sombong banget. 23 menurun. Yang logonya burung merpati. Silakan diskusi 5 detik. Kita kasih waktu. Oke, jawabannya tim Transworthy. Transworthy. Kita lihat jawabannya. Apakah benar? Aduh, untuk tim 2 Transworthy ya. Kita lanjut untuk tim 3.
Jadi Mas, 38 mendatar. Iya, boleh, boleh Mas. 38 mendatar. Iya, ada 5 kotak. Contoh perilaku agile. Contoh perilaku agile. Huruf ketiga T. Silakan diskusi huruf ketiga T dengan cluenya contoh perilaku agile 38 mendatar. Kita kasih waktu 5 detik untuk diskusi, silakan tim 3. Contoh huruf ketiganya T, Mas. Oh iya. Aktif. 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 Kita kunci jawabannya aktif. Oke, tim 3. Benar. 38 mendatar. Contoh perilaku agile aktif. Kita lihat jawabannya aktif. Betul, ya. Contoh perilaku agile 100 poin untuk tim 3. Kita lanjut tim 4. Mas Hasan dan Mas Rido, silakan memilih. Aku lagi milih, Dok. 39 menurun. 39 menurun. Oke, ya. Faza itu. Tim 4 39 Pas. Menurun. Bahasa Inggris cepat. Fast. 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 Kita kasih waktu dulu. Oh tadi kata Mas Rido itu pas, katanya pas. Pas. Oh, pas. Pas ya? Apa nih? Pas ya? Pas. Pas. Mohon maaf ya. Mohon maaf nih, ada dewan juri jago bahasa Inggris, tolong bahasanya lebih enak. Sebutnya pas atau apa tadi? Fast. Fast. Yes, English. Fast. English, oke. Okay. Pas ya, cepat ya, pas. Ya. Yeah. Oke, kita lihat, kita kunci jawabannya pas. Kita lihat jawabannya benar atau tidak. Sangat ya, pas. Bu Kritin, tolong pencerahannya, ngomongnya gimana Bu? Pas. Pas ya, ya. Pakai A, ya. Kita pakai A tajam. Ya, walaupun orang Betawi juga. Kita kemarin khususnya bahasa Jawa soalnya Bu. Gitu ya, bukan pas. Takut salah nanti ya. Orang Palembang itu pas jadinya, pas. Oh jadinya pas ya. Silakan dipilih. Wah. Silakan Mas Dewa Nuri nomor berapa atau Mas Bagus? 29 mendatar. 29 mendatar ya, kita lihat huruf pertamanya W. 29 mendatar, cluenya adalah salah satu program di bulan April. Salah satu program di bulan April. Sudah pegang otak, kepala-kepala, silakan dipikir. Bagus, 5 detik. Silakan jawabannya tim 1. Benar bukan ya? Gimana Mas Dewa Nuri, setuju nggak dengan jawaban webinar? Setuju. Apa jawabannya? Apa Mas Bagus? Setuju Mas, lanjut Mas. Webinar. Salah, silakan dilempar ke tim lain. Apa ya? Dok, ayo dok. Mas Sandro. Itu, walk out udah. Walk out, W-O-R-K-O-U-T. Walk out. Jawabannya Mas Sandro, walk out. Oke ya. Strategi biar gak yang lain yang jawab. Salah satu program di bulan April, walk out. Kita lihat jawabannya. Ayo Pak Henry. Oke. Karena sudah dilempar satu kali dan masih salah, kita lihat jawaban yang benar ya teman-teman ya. Salah satu program di bulan April, kita lihat. Wow, glow. Wow, glow. Kalian ingat apa ini? Itu yang emang ada ya? Yang es glow ya? Ada ya? Wah. Wow. Dengar. Wow, glow. Wow. Wonder Woman ya? Sangat wow. Wow. Kan Wonder Woman. Nah, salah satu itu programnya ada Wow Glow. Jadi waktu itu di HO tuh kayaknya datengin makeup gitu deh kayaknya. Iya, cewek-cewek tuh yang glow-glow gitu. Untuk skor sementara di tim 1 275, tim 2 300, tim 3 375, tim 4 300, tim 5 375. Jadi seri ya, tim 3 dan tim 5 tuh seri. Seri ya. Sama nih, tim 3 dan tim 5 375. Tim 1, silakan Mas Bagus dan Mas Dewa Nuri di kotak nomor berapa? 22 menurun. 22 menurun. Huruf pertamanya S. Kita lihat cluenya. 22 menurun. Kata kunci respect.
Oke, tim 1 jawabannya. Sinergi. Sinergi. Kita lihat jawabannya apakah benar sinergi. Luar biasa, benar. Luar biasa. 100 poin ya, sinergi kata pendiri. Tim 2, kita lanjut ya. Mas Mada dan Mas Ferry, silakan pilih. 18 menurun. 18 okay. Menurun. Salah satu makna ajal. Kita kasih kesempatan berpikir dan berdiskusi untuk tim 2, 5 detik dari sekarang. Salah satu makna ajal. Salah satu makna ajal. Insan. Insan. Oh boy. Kita lihat jawabannya insan. Ngelek. Ping gede. Nah, sekali-sekali itu kita dengar suara tet gitu ya. Jadi tandanya silakan dilempar tim lain. Mas Andro. Angkas. Apa? Angkas. Ya bukan ya. Bukan. Salah satu makna ajal menurut Mas Andro adalah tangkas. Lu mengangkat tangan itu, Pak. Udah ya. Tolong saya lihat nih. Tim 3 perwakilan Mas Sandro menjawab tangkas. Kita lihat jawabannya apakah benar? 75 poin untuk tim 3. Selamat ya, pertanyaan berhasil dijawab. Dan kita lanjut ke tim 3 ya, Mas Sandro dan Mas Faza untuk memilih kotak nomor berapa? 34 menurun, Mas. 34 menurun. Woi, panjang nih. Kali-kali susah nih. Ini. Yes, kali-kali susah. Oke, kita lihat clue-nya adalah 34 menurun. Insan terpilih yang menjadi akselerator implementasi budaya perusahaan disebut mampus. Aduh. Mas Sandro dan Mas Faza, tim 3 silakan berdiskusi. Influencer yang menjadi akselerator influencer. Influencer. Jawabannya Influencer. Kita kunci jawabannya influencer. Apakah benar? Jawabannya 100 poin untuk tim 3 influencer. Alhamdulillah diakui keberadaan ini. Kita lanjut ke tim 4. Mas Hasan dan Mas Rido, silakan pilih kotak nomor berapa. Ini yang panjang-panjangnya, Dok. 28 menurun. Terserah. Nomor berapa, Pak? 28 menurun. 28 menurun. Oke, ada huruf P di situ. Kita lihat kata kuncinya. Perilaku mendukung respect. Duli. Peduli. Mas Hasan dan Mas Rido, tim 4 jawabannya. Peduli. Kita lihat jawabannya. Peduli. Apakah benar? Benar, 100 poin untuk tim 4. Kita lanjut nih ya, tim 5. Mas Henry dan Mas Rashid. 17 mendatar. Kata kunci ajal. Cepat dong jawabannya, cepat. Ya cepat, Pak. Jawab. Jawabannya. Cepat. Iya cepat, jawab aja. Iya cepat. Jawab, Mas. Lu nungguin. Cepat. Apa jawabannya, Mas? Cepat. Oh, cepat ya maksudnya. Jawabannya cepat. Kita lihat ya. 17 mendatar. Apakah benar? Cepat. Iya, betul ya. 100 poin untuk tim 5. Untuk skor sementara di tim 1 375, tim 2 300, 550, tim 4 400, tim 5 475. Memimpin sementara? Memimpin itu di tim 3, 500. Kita kembali ke tim 1. Tim 1 silakan memilih kotak nomor berapa? 45 mendatar mungkin. 45 mendatar. Oke, ada huruf A di sana ya. Kata kuncinya perilaku mendukung respect.
Kita beri waktu 5 detik untuk berdiskusi. Silakan tim 1. Bukan nih Mas Dewa Nuri. Jawabannya tim 1? Hormat. Hormat. Kita lihat jawabannya. Hormat. Salah. Duh. Salah. Salah baca saya baca 4-4. Sorry. Ya. Mas Muhammad Rashid, silakan. Mas Rashid. Ramah. Apa? Ramah. 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 R-A-M-A-H. Oh, R-A-M-A-H. Ramah. Kita lihat jawabannya. Ramah. Salah. Aduh. Sopan. 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 Kita lihat jawabannya yang benar. Perilaku mendukung respect. Sopan. Ya. Perlu koordinasi dong, koordinasi WhatsApp. Ayo lulusan. Email dulu, di email gitu kan, kan bagus jawabannya ini gitu. Tim 2. Mas Mada dan Mas Ferry pilih nomor berapa? 9 menurun. 9 menurun. Tim yang dipercaya untuk mengelola proses implementasi budaya perusahaan. Timernya nggak ada. Jawabannya tim 2? Influence. Influence. Kita lihat jawabannya influence. Kurang satu. Salah. Kita lempar tim lain. Silakan Mas Rashid. Happy. Angel wis, angel. Angel, angel. Angel. Angel iki tenang. Angel iki. Pi angel tenang. Angel iki. Ini angel, angel. Lewat-lewat jalanan. Kita lihat langsung aja ya jawabannya 9 turun. Tim yang dipercaya untuk mengelola proses implementasi budaya perusahaan. Jawabannya. Avenger. Avenger. Nih, Oh, tadi mau jawab itu lupa tadi. Oh iya. Kita lanjut ke tim 3. Mas Sandro dan Mas Faza. 14 mendatar. 14 mendatar. Kita 14 mendatar. Kata kuncinya, salah satu makna budaya. Depannya V, ada huruf L. Silahkan untuk berdiskusi dan berpikir makna tim budaya. 3. 5 detik. Value. Kita lihat. Value. Iya Mas, paham. Siapa tahu kayak tadi. Oh iya benar ya, siapa tahu kayak tadi benar. Pas top. Menurut tadi ya. Value. Nah, kita sama-sama belajar bahasa Inggris. Duolingo-nya tolong diaplikasikan ya. Salah satu makna budaya tadi bilangnya value dari tim 3 ya. Kita lihat jawabannya value. Kali 100 poin untuk tim 3. Kita lanjut tim 4. 40 menurun enggak, Dok? Iya, Dok. 40 menurun tim 4 ya. Siap. Terserah, ikut. Kata kuncinya, hal ini harus diperhatikan sebagai wujud perilaku growth mindset. Proses. Kita proses. Lock jawabannya. Proses. Apakah benar? Kita lihat proses. Betul sekali. 100 poin untuk tim 4. Kita lanjutkan tim 5. Mas Rashid, pilih yang 37 atau yang 44, Mas? 44 mendatar. Kita lihat kata kuncinya. Yang logonya cita. Ya elah. Bonus. Yang logonya cita 5. Agile. Kita kasih waktunya 5 detik. Pasti ingin mikir lagi. Soalnya ini susah. 5 detik kita kasih. Mikir lagi lah Pak En. Pak En, mikir Pak En. Otif ini. Jelas. Dipikirkan lagi Pak En, siapa tahu beda. Ya, silakan tim 5 jawabannya apa? Kalau lu punya cita tuh kalau yang di servis ngomongnya sepatu safety. Tapi ini jawabannya agile ya tadi ya. Kita lihat jawabannya agile. Ini rebutan ya.
Begitu aba-aba saya, misalkan bilang, operator akan langsung munculkan pertanyaan. Saya akan bilang, untuk kata kunci nomor 37, begitu muncul kalian langsung raise hand ya. Siap ya, pertanyaan terakhir untuk 37 menurun. Aba-aba, silakan naikkan tangan ketika saya selesai membacakan kata kunci. 37 menurun. Dinilai sebagai karakter burung merpati. Siapa? Mas Bagus duluan. Mas Bagus duluan. Silakan Mas Bagus jawabannya. Setia. Dinilai sebagai karakter burung merpati. Setia. Setia. Kita tunggu waktunya dulu. Ya benar, kasih. Setia. Jangan sombong gitu. Sombong amat. kita lihat di jawabannya. Setia. Betul. Pertanyaan terakhir 100 poin untuk Mas Bagus. Oke. Itu tadi ya, kita udah bacakan semua soal dari nomor 1 sampai 45. Kita akan kembali ke studio. Pasti udah penasaran siapakah pemenangnya. Jadi untuk core-nya, silakan Mbak Ola bisa membacakan dari urutan paling bawah. Aduh. Untuk skor terendah dengan nilai 400 di tim 2. Kita putar dulu biar semangat. Skor terendah dengan kedua nilai di 675 untuk tim 1. Ini mohon maaf, ini ada yang sama nilainya. Tim 1, tim 4. Tim 4. Nah, buat rebutan tuh. Ada pertanyaan rebutan kah? Oke, tim 1 dan tim 4. Empat. Tim 4 ya. Memperebutkan posisi nomor ketiga. Silakan Bu Kristin pertanyaannya. Langsung raise hand ya. Ya. Raise hand. Pertanyaannya, sebutkan salah satu guest di dalam podcast yang pertama di bulan Februari yang judulnya Love is in the Air. Tim 1. Bagus. Ya, alhamdulillah. Tim 1. Silakan Mas Bagus jawabannya apa? Mas Adi Pamungkas. Mas Adi Pamungkas. Betul Bu jawabannya? 100. 100. Selamat juara 3. Juara 3 akan mendapatkan imani atau berupa voucher nanti senilai Rp200.000. Untuk juara 2 akan mendapatkan hadiah senilai Rp300.000 dan juara 1 akan mendapatkan hadiah senilai Rp500.000. Oke. Jadi tinggal tim 3 dan tim 5. Silahkan Mbak Ola menyebutkan urutan juara 2 dan juara 1. Mungkin dari skor nilai dulu ya yang disebutkan. Ya, untuk skor di tim 5 itu ada di 850. Di tim 3 skornya 925. Jadi juara 1 di tim 3 dan juara 2 nya di tim 5. Selamat. Jadi juara 2 diperoleh oleh tim 5 mendapatkan imani senilai Rp300.000 dan selamat untuk tim 3 menjadi juara 1 dengan membawa pulang hadiah senilai Rp500.000 hanya di Green Tekanan. Untung tahun balasan baru dibuka ini. Silakan boleh kasih sambutan sedikit untuk tim 3, silakan boleh. Ayo Mas Fazal. Oke, terima kasih. Ya, bagus. Kita belum, silakan Mas. Ya, makasih pokoknya buat panitia ya sama Bu Kristin dan Mas Arlin. Terima kasih untuk tim sama teman-teman panitia dari Grid ya. Oke. Terima kasih sama-sama. Terima kasih yang juga membuat soal. Oh iya, terima kasih. Ya, tim membuat soal juga terima kasih. Susah. Yang bikin tampilan sedemikian kece ini juga terima kasih, ya kan? Oke.
Oke, itu tadi seru sekali acara kita Great Teka-Teki Silang. Tepuk tangan sekali lagi untuk ke semua ke 10 peserta dari tim 1 2 3 4 5 luar biasa ya. Luar biasa. Semuanya. Semoga insight-nya teman-teman lebih bisa mengetahui apa itu nilai-nilai dari Great dan sebagai kepanjangan tangan juga duta Great Teka-Teki Silang, tolong ditebarkan itu ya nilai-nilai Great ke teman-teman semua ya, ke Great People yang lain. Oke, terima kasih sekali lagi waktunya, semangatnya, juga animonya luar biasa. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Bina Pertiwi. Terima kasih. Selamat malam. Kalian semua Great People hebat.